Kalian pasti kaget, saat membuka aplikasi mining Sidra tiba-tiba terlihat logout, dan mau masuk lagi enggak bisa. Tenang aja, Sidra Bank sedang memperbaiki sistemnya, atau memperbaiki fitur untuk KYC. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills okay, up until. Oke, selamat datang kembali di channel Bitiri RLF, Live a Better Life. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Yuk jalani hidup sebaik-baiknya. Dalam 2 minggu ini Sidra Bank atau Sidra Coin menerapkan sistem baru dan melakukan pengujian berat. APK atau web Sidra Bank akan melakukan pemeliharaan, jadi jangan bertanya-tanya bila terjadi error, Sidra Bank sedang maintenance. Mau nanya? Hah? Ya mau, apa gua apa we? Jodoh atur pakem wabokal. Aku nanya. Terima kasih, tetap semangat, tekun dan harap maklum dengan apa yang terjadi. Demi kebaikan, dalam bulan Oktober mendatang targetnya Sidra Bank sudah mulai listing di beberapa exchange seperti BINANCE, CoinGecko juga Coinbase. Syukur-syukur kalau listing di Indodax, karena saya pribadi pengguna Indodax. Jadi tenang saja para perintis Sidra, baik-baik saja. Di akun Twitter resmi Sidra sudah menweet, yang artinya 1. Halo Sidra Family 1. Kami kembali online dengan sistem manajemen autentikasi pendaftaran atau login baru. Pembaruan saat ini adalah pembaruan utama yang membuat yang berikut ini, maksudnya nggak bisa dibuka. Kedua, proses SSO atau Single Sign On, di mana pengguna akan dapat membuat akun sehingga mereka dapat melakukan KYC. Jadi faham ya, kenapa Sidra nggak bisa dibuka? Oke, sekian informasinya, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Bagikan juga ya ke Sidra family yang lain. Thank you. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.